Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tips Microsoft Excel, yaitu penggunaan dari Quick Access Toolbar. Apa itu Quick Access Toolbar? Mari kita praktekkan langsung ya. Saya akan membuka file Excel, teman-teman. Oh ya, video sebelumnya, mungkin teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, ada cara mengatur lebar kolom Excel secara otomatis, ada cara menghitung detail umur seperti tahun, bulan, dan hari ya. Ini datanya lengkap, ada tahun, bulan, dan hari. Silahkan dicek di video sebelumnya. Apa itu mengatur lebar kolom Excel? Contohnya seperti ini ya. Klik di sini, saya copy, kemudian saya paste di sheet berikutnya. Kemudian untuk mengatur lebar kolom secara otomatis, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi contoh seperti ini. Jadi dengan shortcut, teman-teman bisa langsung datanya itu rapi ya. Dan dia lebarnya itu sudah diatur otomatis. Ini baru 4 kolom. Apabila kolomnya banyak banget, dengan cara tadi akan lebih cepat dan praktis. Oke, kita lanjut di materi hari ini, yaitu penggunaan dari Quick Access Toolbar. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Ya, contoh saya ada data seperti ini ya. Kemudian di sini, teman-teman bisa lihat, di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Saya coba remove dulu, teman-teman. Nah, Quick Access Toolbar itu fungsinya banyak ya. Kita bisa membuat sebuah shortcut yang biasa kita gunakan. Contoh di sini, saya akan menambahkan nomor 6, dia, kemudian tanggalnya, terserah ya. Kemudian di sininya Bekasi, contoh seperti ini. Nah, di sini kan dia tidak ada kotaknya ya. Saya kan, karena saya sering menggunakan ini, maka saya bisa klik kanan, Add to Quick Access Toolbar. Nah, di sini sudah muncul nih. Jadi, fungsinya gini. Biasanya kalau teman-teman presentasi ya, di proyektor, atau di TV, atau di ballroom gitu ya, kita akan diskusi dengan adanya data Excel. Maka biasanya menu-menu yang ada di sini, di atas ini, biasanya itu di hidden. Fungsinya agar datanya itu bisa kelihatan. Nah, ketika kita mengetik data, kemudian kita mengisi datanya, biasanya kita perlu namanya ngetik apa? Melakukan klik menu-menu yang ada di atas nih. Nah, agar lebih simpel, teman-teman bisa lakukan ditambahkan aja di Quick Access Toolbar. Jadi sehingga kalau kita ingin membuat garis gitu ya, garis kotak, tinggal klik di sini seperti ini. Jadi kita tidak perlu ke sini lagi, ke sini gitu ya. Contoh ini, kemudian biasanya apa? Ini untuk pewarnaan. Tambahkan saja teman-teman. Ini untuk warna. Kemudian ini untuk kiri kanan dan lain. Nah, karena di sini teman-teman ada search gitu ya, dan di sini ada menu-menu yang lain, maka saran saya teman-teman bisa lakukan ditaruhlah Quick Access Toolbar-nya di Show Below the Ribbon. Jadi munculnya nanti di sini. Jadi kalau teman-teman yang sering menu yang sering digunakan itu banyak gitu ya, sampai sini teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh tadi warna sudah, ini yang sering ya, bold seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau ingin memboldkan, tinggal klik di sini aja nih. Oke. Ya. Jika presentasi biasanya memang di hidden agar datanya itu kelihatan menunya. Menu walaupun hanya sedikit seperti ini biasanya mengganggu dan apa? Dan datanya bisa kelihatan besar. Contoh lagi nih, teman-teman bisa lakukan ya. Tadi caranya tinggal contoh sering menggunakan shape, klik kanan, add to
itu quick access toolbar. Jadi nanti muncul di sini. Ya, seperti ini. Contoh lagi, teman-teman, saya akan menambahkan. Kalau di sini kan kita mengambil data yang ada di sini, gitu ya. Ada di menu-menu, klik kanan, add to quick access toolbar. Bagaimana kalau yang nggak ada, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian cari more comment ya. More comment. Contoh di sini saya akan pilih yang comment not in the ribbon. Jadi comment yang tidak ada di ribbon. Maka saya akan mengambil contoh form. Form ini juga saya sering gunakan, teman-teman. Nih, pilih aja form. Klik add di sini. Kemudian oke. Okay. Nanti formnya ada muncul di sini. Nah, contoh penggunaan form itu seperti apa? Saya akan blok di sini. Pilih form. Nah, nanti datanya itu kelihatan ya. Ini satu, Dita, tanggalnya ini Bekasi. Kalau kita apa next, itu 2, 3, 4, 5, karena hanya 6, sampai 6 saja. Kita bisa juga menambahkan data baru, new. Contoh 7, namanya adalah mereka. Kalau untuk memindahkan ke mereka, teman-teman bisa lakukan tab di keyboard ya. Jadi langsung pindah ke form berikutnya. Contoh, aku, kemudian tanggal lahirnya adalah 10, 08, 2, 2008 ya, contoh. Kemudian alamatnya Jakarta Barat. Jika sudah, tinggal di enter saja, maka langsung muncul di sini. Ini fungsi form. Fungsinya buat apa? Untuk data yang hanya 4 kolom seperti ini mungkin cukup mudah ya, tinggal ngisi aja. Tapi bagaimana dengan datanya itu sampai banyak, sampai ke samping gitu ya. Kita nggak perlu ngisi sampai bolak-balik di bilik-bilik seperti ini. Tapi kita cukup menggunakan sebuah yang namanya form ya. Jadi nanti di sini aja banyak, tinggal diisi aja. Dia lebih praktis, teman-teman. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, fungsi dari Quick Access Toolbar pada Microsoft Excel. Fungsinya untuk memudahkan teman-teman dalam mengedit data atau menginput data yang kita juga bisa menggunakan hidden menu-menu di sini. Jadi ketika kita melakukan presentasi atau diskusi dengan mungkin dengan Zoom atau Teams gitu ya, itu kan biasanya kita diskusi menginput data Excel, itu bisa menghidden ini agar datanya kelihatan lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang baru gabung, silahkan di-subscribe channel Teh Tawar, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tutorial-tutorial saya selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.